Dan bahawasanya telah mensifatkan akan dia, yakni akan Nabi SAW oleh Allah SWT di dalam kitab Taurat. Dahulu daripada bahawa membangkitkan dia akan dia, iaitu tersebut dalam baris yang pertama, maka firmannya Muhammadur Rasulullah, hambaku yang mukhtar, yakni aku pilih. Mukhtar ini yang terpilih. Baik. Berkenaan dengan kedatangan Nabi SAW, ia bukan sesuatu yang tiba-tiba pop out. Dia bukan tiba-tiba muncul. Out of nowhere, tiba-tiba ada seorang lelaki yang lahir di Mekah mengaku dirinya Nabi. Mengaku dirinya utusan Tuhan. Dia bukan muncul, orang kata, from the blue sky, out of nowhere, tiba-tiba this guy just muncul kan di Mekah tiba-tiba mendadak. Bukan, kedatangan Nabi SAW memang dinanti-nantikan, memang ditunggu-tunggu. Kedatangannya sudah memang di prophesizedkan dan telah dipredik oleh orang-orang terdahulu, khususnya para nabi-nabi yang terdahulu. Jadi idea berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun dimiliki oleh manusia yang hidup pada zaman Nabi dan juga orang-orang yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang menanti-nanti kedatangan lelaki yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun termaktub dalam kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur dan Injil. Sifat-sifat siapa? Sifat-sifat seorang nabi yang menjadi penutup kepada segala kenabian. Maksudnya dialah yang akan menyempurnakan agama. Semua ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, ianya hanya akan lengkap, ianya hanya akan sempurna hanya dengan datangnya seorang nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dialah yang akan menyempurnakan seluruh misi ajaran nabi-nabi yang terdahulu, seluruh misi rasul-rasul yang terdahulu, misi nabi-nabi yang terdahulu, semuanya lengkap dan sempurna dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi the pinnacle of the mission dengan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuncak kepada misi yang agung, dan projek mereka projek yang besar, projek mereka projek agama, projek nak bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, super mega projek. Projek ini hanya disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu faham, kalau bukan kerana untuk menyempurnakan agama di atas dunia ini, dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kemuncak kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedatangan baginda ke alam dunia ini adalah sesuatu yang sangat signifikan. Sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang super momentum. Momen yang sangat ditunggu-tunggu. Dan berita tentang Nabi SAW telah ada firasat tentang Nabi SAW akan muncul sejak daripada manusia yang pertama yang turun ke planet ini, iaitu moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Sejak moyang kita menjejakkan kaki di planet ini, dia telah pun mewasiatkan kepada anak-anaknya, cucunya, cicitnya, keturunannya, zuriatnya akan mengenai datangnya Nabi akhir zaman. Mereka sentiasa akan mewasiatkan generasi demi generasi. Yang nama Nabi Adam AS wasiatkan kepada orang cucu cicit yang dia sempat jumpa. Nabi Adam umurnya 1000 tahun.
dikatakan Nabi Adam sempat melihat 9 ataupun 10 generasi dia. Dia umur dia yang panjang. Jadi mereka akan sentiasa pas transmitkan tentang berita kedatangan Nabi akhir zaman. Penghulu kepada seluruh manusia. Penghulu kepada seluruh anbiya dan rasul. Ya. Jadi, berita ini sentiasa dipaskan. Di samping itu Allah Taala kuatkan lagi dengan kitab suci yang Allah Taala turunkan yang memang menceritakan dengan terperinci berkenaan dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terperinci. Ya. Kemudian wahyu yang Allah Taala turunkan kepada para nabi-nabi. Para nabi-nabi semuanya datang di dunia ini memang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka juga kenalkan umat mereka bukan saja tentang kenabian mereka tetapi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat yang terdahulu mereka kenal Nabi mereka dan mereka juga kena kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi kitab-kitab suci mereka. Menerusi lidah-lidah para anbiya yang terdahulu. Pernahkah kita mendengar ungkapan ini bahawa orang-orang ahlul kitab mereka lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka? Pernahkah kita mendengar ungkapan ini? Ya. Kenapa? Kerana terpicinya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab mereka. Sehingga kalau Nabi SAW sudah muncul pada era ini, mereka akan sebenarnya lebih kenal inilah sebenarnya Nabi yang dijanjikan dalam kitab suci mereka. Kenapa lebih daripada anak mereka? Kan anak mereka ni mereka tak tahu betul ke anak mereka. Ya, ketika dia tak ada di rumah, siapa yang duduk dengan isteri dia? Siapa yang katil dengan isteri dia? Zaman tu tak dapat nak cek darah genetik DNA. Nak tengok betul ke yang ni ayah dia ni daripada anak dia dan sebagainya. Jadi boleh jadi ada kemungkinan isteri dia tidur dengan orang lain. Dapat anak dia. Jadi benda tu ada kemungkinan. Kemungkinan dia, kemungkinan tidak. Tapi tentang Nabi SAW, sebenarnya ahlul kitab dah tak ada kemungkinan sebenarnya. Mereka tahu inilah Nabi yang sebenarnya dijanjikan. Hanya segelintir daripada mereka yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana melihat tanda-tanda kebenaran tersebut dan majoriti mereka mengingkari kerana keangkuhan mereka, kerana kedengkian mereka, kebongkakan mereka, kesombongan mereka. Kerana mereka menganggap bahawa Nabi akhir zaman ini akan muncul daripada keturunan mereka, keturunan Bani Israel, daripada keturunan Ahlul Kitab. Kerana pengalaman mereka selama ini, para Nabi ini memang daripada kalangan mereka, kalangan Bani Israel. Jadi mereka anggap kenabian ini adalah suatu trademark dan juga copyright mereka. Jadi mereka susah nak terima bila Nabi akhir zaman ini muncul daripada tengah-tengah kalangan orang Arab yang ummi. Yang apa maksud ummi? Yang tak baca, tak menulis. Bangsa Arab itu sendiri dipanggil sebagai ummiin, bangsa yang majoritinya tak membaca dan tak menulis. Dia tak ada kontak dengan kitab. Dia tak ada kontak dengan intellectual. Dia tak ada kontak dengan akademik. Di ahlul kitab melihat mereka ni adalah ahlul kitab. Mereka orang yang pegang master, pegang degree, orang yang ada PhD, orang yang ada kontak dengan akademik, intellectual. Mereka orang-orang yang familiar dengan pemikiran nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Dan mereka tak sangka bangsa Arab yang selama ini mereka pandang rendah, tiba-tiba daripada bangsa yang seperti ini munculnya Nabi akhir zaman. Jadi mereka tak dapat terima di situ. Kerana keangkuhan itulah berlakunya penolakan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Salah seorang daripada ahlul kitab bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sering mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kampung orang-orang Yahudi, perkampungan orang Yahudi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, datanglah ke kampung saya, ya, kerana dakwahlah mereka. Kerana saya membesar daripada kecil adalah mendengar tentang sifat-sifat kamu, peribadi kamu. Kami membesar dalam keadaan kami menanti-nanti kedatanganmu. Dan orang-orang tua daripada kalangan kami mengatakan era datangnya Nabi akhir zaman itu telah dekat. Kerana alamat-alamat munculnya Nabi akhir zaman itu juga termaktub dalam kitab Taurat mereka. Jadi semakin dekat munculnya kedatangan Nabi, semakin mereka lebih sedar, mereka lebih aware bahawa era inilah yang sepatutnya muncul Nabi akhir zaman. Apabila engkau muncul, mereka angkuh dan sombong dan menolak engkau kerana engkau daripada bangsa Arab. Tetapi boleh tak tolonglah juga seru mereka, saya akan datang dan panggil mereka, tuan menurut dulu di belakang, di belakang rumah atau di belakang tembok dan sebagainya. Dan saya akan panggil mereka dan saya ingatkan kepada mereka tentang perbincangan yang sentiasa didiskusikan bersama, yang menjadi tradisi keluarga mereka, keluarga orang ahlul kitab, bahawa mereka menunggu Nabi akhir zaman, menunggu Nabi akhir zaman. Saya akan beritahu kepada mereka bahawa sifat-sifat, bukankah kita telah pelajari tentang Nabi akhir zaman. Jadi dikumpulkan, jadi dia tanya soalan ni, bukankah kita semua menunggu Nabi akhir zaman? Ya, saya kata. Bukankah sifat-sifat Nabi akhir zaman itu semua telah jelas kepada kita dan kita semua well versed dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman itu? Kata, ya, sudah tentu. Bukankah orang yang dinantikan itu sudah muncul? Belum. Bukankah sifat-sifat itu kita dapati ada pada diri Muhammad? No, orang lain, someone else, not him. Tetapi bukankah tidak ada sesuatu yang terlupa pun daripada Muhammad itu, daripada sifat-sifat yang kita pelajari? Ya, dia kebetulan ada sifat-sifat tersebut. We are still waiting for someone else, not him. Apa pun yang berlaku, not him, Abdullah bin Salam. Dan kemudian pada ketika itu, Nabi Muhammad SAW muncul dari belakang. Sebab Nabi SAW, ciri-ciri beliau, bukan saja sifatnya, maksudnya rupa paras, fizikal pun termaktub dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi apabila Nabi SAW muncul, bukankah ini yang kalian baca di dalam kitab-kitab yang terdahulu? Kenapakah kamu tidak menerima kebenaran? Aku membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Aku membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Aku membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Ishaq. Aku membenarkan apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan aku tidak menentangnya. Dan aku adalah penerus kepada ajaran agama mereka dan akulah yang menyempurnakan ajaran agama mereka. Maka aku membawa kebenaran seperti mana kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Mengapa kalian tidak ingin beriman kepada itu? Maka mereka pula dengan lantang mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau nak tipu orang-orang Arab yang satu kelompok, satu kepala dengan kau, kau boleh tipu. Tapi not us, oh Muhammad. Dengan kami, kamu jangan terberang. Dengan kami, kamu jangan nak membohong. Kamu boleh memperdayakan orang-orang Arab untuk percayakan kau. Segelintir orang Arab yang percaya kepada kau, ya, itu memang bahan kau. Itu kau boleh bahan mereka. Tapi bukan kami. Kami ahlul kitab. Kami Bani Israel. Kami anak-anak Tuhan. Mereka bangsakan diri mereka ni. Pelik-pelik. Ya. Dalam usaha Nabi SAW, segelintir orang Yahudi nanti sedikit saja yang akan masuk, yang percaya dengan Nabi SAW. Tapi nanti majoriti semua tetap menolak Rasulullah SAW. Ya.
Jadi ramai orang-orang yang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Waraqah ibnu Naufal juga dapat dapat melihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Saya baca tadi berita demi berita daripada generasi daripada Nabi Adam alaihi wasallam turun temurun, ia turun kepada keturunan Nabi Ismail sampai dia sampai kepada moyang-moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada Abdul Muttalib, dia melihat anak ini akan menjadi pemburu manusia. Kerana berita-berita yang diterima daripada sebelum ini secara turun-temurun, nampak apa yang ada. Abdul Muttalib siapa? Datuk Rasulullah SAW. Dia Raja Mekah. Kata, cucu aku ni akan jadi pemburu manusia. Ya. Akan jadi pemburu alam. Dan Abdul Muttalib sentiasa beritahu benda ini kepada penduduk-penduduk Mekah. Sebenarnya orang-orang Mekah walaupun mereka tak ada kontak dengan kita, tapi mereka dapat dapat berita juga secara turun-temurun. Bermakna Nabi SAW ni bukan keluar macam pop out macam tu tiba-tiba muncul. Tak, memang ditunggu-tunggu. Berita daripada segenap arah menunggu kedatangan Nabi SAW. Kalau bukan melalui kitab, melalui khabar yang 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 turun secara generasi demi generasi. Siti Aminah walaupun tak sempat melihat kenabian Rasulullah ketika dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun, ketika beliau hendak menghembuskan nafas yang terakhir, Siti Aminah sebelum ketika di Abwa, tempat bagi tempat Siti Aminah meninggal, beliau mak beliau dipangku oleh oleh anak dia ketika itu umur 5 tahun, umur tadika. Dan Siti Aminah sangat gerik pada ketika itu. Dia mengatakan, wahai Muhammad, wahai anak daku, jika benar berita-berita yang kami terima berkenaan dengan penerus agama Nabi Ibrahim moyang kita, maka aku melihat engkau dah orangnya. Ini umur Nabi saat 5 tahun. Ini antara ungkapan yang terakhir daripada Siti Aminah. Aku tak lama aku menyangka bahawa hidupku sudah tidak lama di atas dunia ini. Tetapi aku yakin aku meninggalkan kepada manusia seorang anak yang akan menjadi penghulu seluruh manusia. Yang aku akan tinggalkan dunia ini, tetapi namaku akan disebut-sebut kerana keberkatanmu, wahai Muhammad. Jadi menghembuskan nafas yang terakhir. Dan benar nama Siti Aminah tidak pernah terpadam dan lipatan sejarah. Seorang wanita, kerana beliau adalah ibunda kepada pemburu seluruh manusia, nama yang sentiasa disebut-sebut kerana beliau adalah asbab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Khadijah sudah mendapat alamat lebih awal, bahkan dia yang convincekan suami dia yang you are the Rasul of Allah. Ketika Rasul dalam keadaan bingung menerima wahyu yang pertama daripada Gua Hira itu, beliau turun menggigil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan dia terkena gangguan makhluk halus. Ya. Sebab malaikat Jibril tak bagi tahu bila dia perlu, dia bagi wahyu, dia tak kata bahawa kau sekarang ni adalah dilantik menjadi nabi Allah dan sebagainya. Ya. Dia perlu iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Jadi itu adalah pengalaman yang luar biasa dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menggigil, menggigil, menggeletak, balik ke rumah minta diselimutkan. Rasulullah kata, Khadijah, aku terkena gangguan makhluk halus. Aku terkena, macam terkena sampukan. Aku terkena sampukan. Siti Khadijah mengatakan, no way. Ayah, no way. Never. Are you so sure? You are good. You are good person. I know you. You always try to want you. You always help others. Kamu selalu menolong orang, selalu meringankan beban orang, selalu menghubungkan silaturahmi.
Kamu adalah manusia yang terpuji. Kamu orang ramai. Ini semua tanda-tanda kamu bukan terkenal dan bermaksud halus. Dan bermaksud halus terkenal ke orang yang buruk saja, wahai suami. Kamu orang baik. Untuk terus mendidik, terus mendidik. Dan Rasulullah tetap terus bingung apa yang berlaku pada dirinya. Setelah Khadijah mengatakan, "You need to prove to you." Kata, "Kami sini, my cousin, Warqah ibn Nawfal." Maka dibawa kepada sepupu, sepupu Siti Khadijah. Dia adalah, dia adalah beliau adalah Arab Quraisy, tetapi beliau adalah ahlul kitab kerana beliau mempelajari agama Nasrani, pelajari Injil. Saya juga tahu lah. Jadi beliau mahir kitab-kitab tadi. Tapi usia beliau sangat tua. Maka Siti Khadijah bawa kepada ini. Sekarang ceritakan apa yang kau alami di Gua Hira kepada Warqah. Maka dia ceritakan. Warqah dia, dia dah tua. Warqah dia tua dah. Dia kata, yang datang kepada kau itu adalah Namus. Namus, Namus ni adalah nama Jibril dalam kitab-kitab yang terdahulu. Itu Namus ini datang kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Engkau adalah putusan pilihan Tuhan, Nabi Muhammad. Kalau aku masih muda dan bertenaga, pasti aku akan menolong agama yang kau akan tolong. Nabi Muhammad, okey, okey. Terima kasih. Balik masih dalam keadaan bingung. Dia pun tak dapat nak, dia tak dapat nak convince yang diri dia adalah utusan Tuhan. Jadi dia kata, what is this? Jadi selama beberapa minggu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bingung, siapa diri? Siti Khadijah lah yang cuba convincekan dia, you are the prophet of Allah, you are the messenger of Allah, you will carry a very big mission to people. Itu yang cuma dikonfirmkan oleh Siti Khadijah. Sebab Siti Khadijah pertamanya beliau memang sudah dapat dapat berita. Dapat berita berkenaan dengan Nabi akhir zaman. Beliau dah aware. Dan dia nampak suami dia, dia sudah dapat idea sebelum bernikah dengan Nabi SAW. Dia sudah dapat idea tentang Nabi akhir zaman sebelum beliau bernikah dengan Rasulullah. Dan idea itu pun datang daripada Warqah ibn Nawfal. Sebab dia, dia banyak dapat ilmu daripada Warqah. Dan kita perlu faham, keluarga Siti Khadijah ni keluarga yang tidak menyembah berhala. Mereka tetap berpegang kepada agama hanif, agama yang terdahulu, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kali itu Siti Khadijah tak pernah menyembah berhala. Jadi bila Rasulullah ditambah menjadi Nabi pada usia 40 tahun di dunia ini, Nabi Siti Khadijah tak terperanjat. Beliau dah expect benda ni. Dan beliau dah siapkan diri dia, harta dia untuk bantu segalanya untuk agama suami dia. Dia dah expect lah. Siti Khadijah adalah orang terkaya di muka, bukan wanita terkaya. Tolong, tolong betulkan fakta. Siti Khadijah bukan wanita terkaya di muka. Beliau adalah manusia terkaya di muka. Beliau habiskan seluruh hartanya untuk apa yang dia beli terhadap suami dia. Tapi dia beli, you are willing to sacrifice everything, right? Asli, suara asli lagi. Baik, Siti Khadijah radhiyallahu anha habiskan seluruh hartanya, seluruh, seluruh. Sampai ketika beliau nak meninggal dunia, beritakan, "Ya Rasulullah, kalau selepas aku meninggal dunia, kalau nanti boleh gali semula tulang belulang, tulang belulangku daripada kubur, kalau dapat ditukar ganti di pasar, gunakan supaya dapat dibantu fi sabilillah." Nak habiskan semua di jalan Allah SWT. Harta dia habis semua. Harta dia habis semua. Sampai sebelum meninggal, dia kata, "Kalau boleh guna tulang belulangku untuk untuk agama Allah, gunakan ya Rasulullah." Rasulullah menangis. Kerana Siti Khadijah
dan keadaan kering dia bercakap begitu di dalam kemah yang usang. Dan 3 tahun dia boikot. Dan Siti Khadijah sedikit pun tak komplain dengan kehidupan dia yang begitu susah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun kena duduk di lereng bukit seperti pelarian. Yang beliau sedikit pun tak komplain. Beliau dah melahirkan 3-4 orang anak, dah melahirkan 6 orang anak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hidup dalam keadaan susah. Kerana mereka diboikot. Ya. Rumah Siti Khadijah adalah rumah yang termahal ketika di Mekah. Ya. Tapi perakhiran hidup beliau adalah hembusan nafasnya yang terakhir adalah dalam sebuah kemah yang usang. Ya. Di tepi lereng Muttalib, lereng di sebuah lembah. Ya. Apabila dia mengatakan digunakan tulang belulang ni untuk agama Allah. Sebab dia tengok dia tak ada benda lagi dah untuk dia dapat infakkan. Dia dah habiskan semuanya untuk for the cause of Rasulullah, for the cause of the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada apa dah. Dia kata takut lepas ni Rasulullah, kalau dia meninggal lepas ni Rasulullah masih memerlukan apa-apa, dia kata gadilah kubur. Jadi Allah sangat reda dengan pengorbanan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Allah menghantar Jibril alaihissalam terus berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, ya Rasulullah, katakan kepada isterimu Siti Khadijah, Allah sangat reda dengannya. Ya Allah, sampaikan kiriman salam kepadanya. Katakan kepada isterimu bahawa pencipta alam ini, sampaikan salam kepadanya. Ya Allah, sangat reda dengan pengorbanan isterimu seorang wanita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Muhammad, katakan kepada isterimu bahawa syurga sedang meriduinya. Dan syurganya ada mahligai, dan dalam mahligai tersebut tiang-tiangnya adalah tiangnya mempunyai rongga-rongga, disifatkan mahligai, yang berarti tiangnya di dalamnya ada rongga-rongga. Sebab itu lambang kecantikan. Orang Arab bila dengar ada tiang yang berongga, mereka faham itu satu bentuk kecantikan. Ya. Maka apabila disampaikan salam tersebut kepada Siti Khadijah, beliau menjurai air mata menangis. Kerana ini bukan kiriman salam daripada sesiapa yang lain melainkan Allah Ta'ala sendiri. Okay, berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu. Di dalam baris yang pertama, kerana dalam kitab Taurat ada sebuah riwayat hadis yang mana ada seorang ahli kitab yang dia dapat hidayah masuk Islam. Sebab ketika sebelum masuk Islam, dia buka Taurat. Dia kata hampir setiap daripada helaian Taurat ni ada cerita pasal Nabi akhir zaman. Dia cuba koyakkan. Dia ingat empat helaian pertama ni saja ada tergantung pasal Nabi Muhammad. Dia koyakkan. Esok dia baca berikutnya. Pun penuh pasal Nabi Muhammad. Pasal Nabi akhir zaman. Ya. Dia koyakkan lagi. 8. Malam 4, hari ini dia koyakkan 8 lain. Esok dia baca lagi, dia koyakkan 16. Esok dia baca lagi, dia koyakkan 32. Kata kalau aku duduk pakat koyak, dia kata habis koyak habis Taurat ni. Semua aku rasa seluruh Taurat ni duduk setiap hantar layan dia ada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi kerja aku nak baca Taurat mana ni lagi. Pun dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita faham kitab terdahulu ni macam mana penuh ni cerita pasal syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tentang sahabat Nabi yang 4 pun terperinci syama'il mereka dalam kitab yang terdahulu. Ini kan lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang terang-terang dah. Di Yaman, di Sana'a ada orang yang pakar ahli kitab. Dia sentiasa mengadakan pengajian ilmu ahli kitab di kawasan kota Sana'a, Babul Yaman. Pada ketika itu masuk Sayyidina Abu Bakar. Dia datang daripada Mekah untuk meniaga. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar masih belum kenal Islam. Ketika itu Rasulullah masih belum dilantik menjadi Nabi. Kerana Sayyidina Abu Bakar sejak daripada zaman muda dia memang meniaga. Jadi bila dia masuk ke dalam kota Yaman dan dia lalu di kawasan tempat pengajian dan ahli kitab tadi nampak daripada jauh. Dia terpanggil orang tadi. Dia tengok muka Sayyidina Abu Bakar, tengok atas, tengok bawah.
Dia kata engkau daripada negeri ini. Betul? Engkau daripada puak ini. Ya, daripada kabilah ini, daripada kaum ini, ya, daripada bangsa ini, ya. Semua dia tepat disebutkan. Kemudian dia kata engkau ada parut di paha. Terkejut. How do you know that? Berapa paras kau ni? Dah diberitahu dalam kitab yang terdahulu. Kau akan berdamping dengan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Oh, okay. I don't know that. Sebab dia tak kenal lagi apa itu Nabi akhir zaman. Saya nak Abu Bakar tak tahu. Dia kata, I'm telling you. You'll be a very close companion to the last prophet of Allah. Oh, okay. I got that. Kata, betul tak ada parut di peha diangkat? Betul, ada parut. Semua dah termaktub. Kalau aku jumpa Nabi-Mu, lebih jelas lagi, terang. Aku tahu itu adalah Nabi yang terakhir. Maksudnya nak bagi tu terang ni, sebenarnya ahli kitab ni kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Dia kata, please Abu Bakar, I gonna write a letter to him. And when you meet him, you pass this letter to him. Rupanya surat itu surat syair yang dia karang. Dia karangkan untuk Nabi akhir zaman. Dia kata, kalau aku dapat berjumpa dengan engkau, pasti aku akan beriman dan berjuang bersama dengan engkau. Ketahuilah aku telah pun beriman dengan engkau sebelum engkau muncul lagi. Okay, diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun tak tahu. Dia kata, okay, baik, amanah. Kalau betul apa yang awak cakap tu, saya akan jadi tu. Saya akan serahkanlah pada orang tu. Yeah. Baik, apabila Sayyid Abu Bakar selesai urusan perniagaan di Yaman, maka beliau pun mula bergerak pulang ke Mekah. Rupanya pada pergerakan pulang ke Mekah pada zaman ketika itulah Nabi SAW baru sahaja menerima wahyu di Gua Hira sudah menerima Gua Hira, kemudian sudah mengetahui, dia dah dapat convince. Dan 6 bulan berikutnya baru terima wahyu yang kedua. Lepas Iqra, 6 bulan Rasulullah tunggu untuk wahyu yang berikutnya. Setelah beliau convince beliau adalah Nabi Allah, baru Jibril alaihissalam datang kali kedua. And that's only after 6 months. Yeah. Bermakna proses Rasulullah nak jadi Nabi ni pun, dia bukan proses akulah Nabi akhir zaman. Dia proses dia percaya kepada diri dia. Ini sahaja sudah menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa wajadaka dallan fahada. Ketika engkau mendapati dirimu dahulu bingung, kemudian aku yang memberi pencerahan, kelapangan hatimu untuk mengenal hidayah, untuk mengenal petunjuk. Ya. Surah Duha. Ya. Kerana orang yang mereka-reka dirinya Nabi, mereka-reka wahyu, tiba-tiba dia claim dia adalah utusan Tuhan, dia tak akan berlaku melalui proses dia kena percaya diri dia Nabi dulu. Dia mesti terus, kalau dia mereka-reka dengan kreativiti dia akan terus claim diri dia Nabi. Tapi Nabi SAW, proses tu makan masa. Dan isteri dia banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk convincekan, you are the prophet of Allah. Ini sahaja menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam kota Mekah. Ada orang mundamalik berjumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar, kawan rapat kau, dia mengaku diri dia pilihan Tuhan. Dan dia mengajak menyembah Tuhan yang satu dan meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala yang disembah oleh Arab Quraisy. Dia dah gila, kawan-kawan. Sebab Nabi SAW, dia kawan daripada zaman kanak-kanak. Sayyidina Abu Bakar, dia muda 2 tahun daripada Rasulullah. Dia rakan membesar sama-sama. Membesar sama-sama, rakan perniagaan, kenal-kenal dalam rakan perniagaan sama-sama. Membesar sama-sama. Jadi kenal isi hati, memang rapat daripada kecil. Bukan rapat ketika depan masuk Islam, Sayyid Abu Bakar. Sayyid Abu Bakar dah kenal luar dalam Rasulullah ni sebelum baginda jadi Nabi lagi. Dia kenal siapa Rasulullah. Kenal betul-betul, kenal benar-benar.
rakan rapat. Kata betul ke? Dia kata, ya Muhammad dakwa macam tu. Jadi saya Abu Bakar terus jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, "Wahai Muhammad, apa yang aku dengar berita daripada orang yang mengatakan engkau berdakwa mendapat berita daripada langit, mendapat berita daripada gaib dan sebagainya. Khabarkan kepada aku, cerita kepada aku." Dia kata, "Ya wahai Abu Bakar, aku menerima wahyu daripada Tuhan dan aku adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu taala, dan aku menyeru manusia kepada Allah dan menyerumu untuk mentauhidkan Allah dan mengaku diriku sebagai nabi Allah." Abu Bakar berkata, apa bukti di sebalik pernyataan kau tadi? Buktinya adalah surat yang diutus kepada engkau yang masih kau belum serahkan kepadaku. Oh ya, ya, ya. Daripada Yaman, wahai Abu Bakar, mana suratnya? Itu bukti aku nabi. Alright, right, right, dia kata, aku beriman kepada engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. But itu hari pertama Rasulullah wawarkan beliau adalah nabi. Sayyidina Abu Bakar tak tunggu lama, terus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, orang yang lelaki dewasa yang pertama beriman. Kerana perempuan dewasa manusia pertama beriman adalah Siti Khadijah. Yeah. Manusia kedua adalah Sayyidina Ali. Yang ketiga adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi lelaki dewasa yang pertama yang beriman dengan Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau keluarkan daripada hewan tunggangan surat dan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Buku surat 41 tadi. Di baris yang pertama dalam kitab Taurat tadi, Muhammad adalah Rasulullah, hamba-Ku yang terpilih. La fazzun, iaitu tiada keras perkataannya. La ghalizun, iaitu tiada keras hatinya. La sakhabun fil aswaq, iaitu tidak mengeraskan suaranya dalam pekan, iaitu tak menjerit-jerit dalam pasar. Rasul kalau masuk pasar, Rasul takkan jenis menjerit-jerit. Biasanya orang dalam pasar ni suka menjerit-jerit. Satu kilo berapa ni? Ni. Dia tak mesti jerit. Dia tak kurang sikit lah. Dia tak. Nabi SAW tetap menjaga karisma. Baginda ada orang yang berwibawa, orang yang menjaga adab. Baginda orang yang sangat luhur pekertinya. Di pasar-pasar Nabi SAW tidak terpekik terlulung menjerit-jerit. Dan tiada membalas ia dengan kejahatan akan kejahatan. Orang buat keburukan pada Nabi, Nabi tidak akan balas kejahatan. Tetapi memaafkan dan dia mengampuni akan dia. Diperanakkan dia di negeri Mekah dan berpindah ke negeri Madinah yang bernama Tabah. Tabah ada nama lain bagi Madinah. Dan kerajaannya itu di negeri Syam. Syam pada ketika itu dimiliki oleh Rom. Dan Rom tumbang. Dan akhirnya Syam jatuh di tangan Islam. Dia memakai kain seperpinggangan di atas tengah pinggangnya. Yang ini pakai kain sarung. Macam kain pelikat. Dan ia para sahabatnya. Ia dan para sahabatnya ialah tempat bagi diturunkan Al-Quran dan ilmu. Dan mereka mengajak manusia kepada kedua-duanya. Diturunkan Al-Quran dan ilmu. Ini Al-Quran dan Sunnah. Semua itu pada Nabi SAW. Dan juga apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW. Kerana itu kita ikut sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat Nabi SAW. Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Sunnati wa sunnati khulafai ar-rasyid. Ia mengambil akan wuduk di atas hujung anggotanya. Termasuk hujung anggota. Anggota badan, maksudnya hujung-hujung. Maksudnya dia tak, kalau zaman dulu mungkin wuduk disiram habis satu badan ke Rasulullah SAW, hujung-hujung yang wajib. Kaki sampai pergelangan sampai pukul lagi. Okay. Baik.
Yang berikutnya, wa kana min khuluqihi an yabda'a man laqiyahu bisalam wa man qawamahu li hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarif wa ma akhadha ahadun bi yadihi fayursila yadahu hatta yursilaha al-akhir. Dan adalah setengah daripada perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, perangai ini akhlak. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahawa dia memuliakan, dia memulai maksudnya, bukan memulia, memulai dengan memberi salam akan seorang yang berdapat akan dia, yakni yang berjumpa, yang dia jumpa. Nabi SAW lah yang pertama sekali bagi salam. Tak ada siapa yang berkesempatan untuk memberi salam lebih dahulu kepada Nabi SAW. Ini mujizat Nabi. Tak ada siapa yang dapat berkesempatan untuk memberi salam terlebih dahulu. Pasti kalau berjumpa, macam mana Rasulullah yang akan memberi salam terlebih dahulu. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW, yang terbaik di antara kamu orang yang mula-mula memberi salam di antara kamu. Tak ada siapa yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Jadi Allah SWT aturkan hidup Nabi pun begitu. Tak ada siapa yang dapat bagi salam terlebih dahulu sebelum Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar pun begitu. Sayyidina Abu Bakar adalah umat Nabi yang terbaik. Jadi tidak ada sesiapa pun umat yang lain yang dapat bagi salam kepada Abu Bakar terlebih dahulu sebelum Sayyidina Abu Bakar memberi salam. Pasti yang akan pertama sekali memberi salam Sayyidina Abu Bakar. Sebab kedudukan Sayyidina Abu Bakar lebih hebat daripada seluruh umat Nabi yang lain. Pernah Sayyidina Umar dia menyuruh belakang, hari ini aku nak jadi lebih baik daripada Abu Bakar. Aku nak menyorok tepi tembok, tunggu dia. Dia lalu je, assalamualaikum. Maka dia pun tunggu. Tunggu. Sekali, assalamualaikum. Saya Abu Bakar yang agaknya nampak bayang-bayang Umar ke apa di situ. Saya Abu Bakar yang terlebih dahulu, assalamualaikum. Sejak itu Sayyidina Umar kata, aku memang tak dapat tewaskan kau ya. Kau memang tak dapat bagi chance pada orang. Nampak macam mana? Sayyidina Umar kata. Kemudian Sayyidina Umar kata, sejak daripada itu aku mengetahui bahawa aku memang tidak dapat menewaskan Sayyidina Abu Bakar dalam perkara kebaikan. Aku tak dapat mendahului dia. Dan barang siapa mendirikan ia akan dia bagi hajatnya itu, nescaya sabar dia berdiri hingga adalah seorang itu yang berpaling dahulu, maka dia berpaling pula. Maksudnya jika ada orang datang kepada Rasulullah minta tolong, ada hajat, Nabi SAW akan berdiri di sampingnya untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dan Nabi SAW akan cari penyelesaian. Macam mana nak selesaikan masalah orang? Kalau Rasulullah tak dapat nak handle masalah tersebut, Rasulullah akan berdiri dulu sampai Rasulullah akan dapat seseorang yang dapat tolong orang ni, barulah Rasulullah akan beredar. Ini adab dan akhlak Rasulullah SAW. Nabi SAW takkan beredar dulu sampai orang tu beredar terlebih dahulu. Ya. Maksudnya sampai dia betul-betul dapat orang yang dapat tunaikan hajat orang tu, ataupun dia sudah apa yang dia nak diadukan tu dia dah selesai semua, barulah dia biarkan orang tu pergi, barulah Rasulullah akan beredar. Dan tiada mengambil oleh seseorang akan tangannya maka melepaskan ia akan dia hingga melepaskan seseorang yang mengambil itu akan tangannya. Dan jika ada orang yang pegang tangan Rasulullah, Rasulullah pun pegang tangan dia. Dan bila mereka berpegangan, ya, Rasulullah tak akan lepaskan tangan dia kecuali orang tu yang lepaskan dulu. Ya. Ini adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Wa kana idza laqiya ahadan min ashabihi bada'a bil musafahah ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته عليها
Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdapat akan seseorang, berdapat apa, berjumpa dengan seseorang daripada sahabatnya, maka memulai dia akan berjabat tangan, dia akan tangan seseorang itu. Rasulullah pertama yang akan mengundur tangan untuk berjabat tangan dengan orang. Maka dipancapkannya akan tangannya dengan tangan seorang tadi, kemudian maka sangat digenggamkan tangan atas seseorang itu. Bila Rasulullah dah pegang, Rasulullah akan erat pegangannya. Rasulullah tak lepaskan tangan tu selagi orang tu yang lepaskan tangan dulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak rasa akan pegang tangan orang tu. Wa kana la yaqumu wa la yajlis illa ala zikrillahi ta'ala. Dan adalah Nabi SAW itu tiada dia berdiri dan tiada dia duduk melainkan atas mengucap zikrullahi ta'ala. Rasulullah ni orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Nampak kalau Rasulullah nak diri, Rasulullah akan berzikir. Bila Rasulullah nak duduk, bagi dia akan berzikir. Jadi Rasulullah ni penuh dengan zikir, ucapan lidah. Ia ni adalah Nabi SAW membanyakkan akan zikrullahi ta'ala tiap-tiap kelakuannya itu. Wa kana la yajlis ilaihi ahadun wa huwa yusalli ila khaffafa salatahu wa aqbala alaihi faqal alaka hajah fa idza faraga min hajatihi ada ila salatihi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiada duduk seorang kepadanya ketika dia sedang solat melainkan meringankan dia akan solat solatnya itu. Lalu berhadap di atas orang itu, maka bersabda dia, adakah bagimu hajat? Maka bila selesai daripada hajat seorang itu, maka kembali dia mengerjakan akan solatnya itu. Dalam masjid Nabi SAW, bila Rasulullah solat sunat, ya, kalau ada orang datang tepi beliau, nak menunggu Nabi SAW, habis solat dia nak, mungkin dia nak bercakap dengan Nabi, ada benda yang dia nak mengadu pada Nabi SAW. Bila Rasulullah perasan ada orang yang sedang menunggu, maka Nabi SAW akan meringankan, iaitu akan mensegerakan solatnya. Dia habiskan dua rakaat tu, dia habiskan cepat. Kemudian dia akan kata, kamu ada apa-apa hajat ke? Kamu ada apa-apa yang nak diadukan? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Lepas dia habis selesai urusan dia, cakap dengan Rasulullah, orang tu pergi, Rasulullah akan sambung balik solat. Maksud ini kesempurnaan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan baginda lah orang yang paling tenggelam khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling fana baqa kalbunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama hati yang sentiasa tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dapat juga dapat sedar apa yang berlaku di tepinya. Ini adalah kesempurnaan. Dan keadaan hati itu benar-benar khusyuk. Wali Allah saja kalau khusyuknya sudah bagaimana kan? Ini kan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kalau aku solat, kalau aku terdengar suara bayi menangis, aku akan segerakan solat tersebut. Sebab apa? Kalau Rasulullah jadi imam, katakan, Rasulullah jadi imam, sebab kerana dalam masjid Nabi, para perempuan pun ikut sembahyang di belakang. Itulah staf belakang. Jadi bila ada bayi menangis, dia tahu dia akan merisaukan dan merusingkan ibu orang tersebut. Maka Nabi SAW, aku akan segerakan supaya tidak meresahkan ibunya. Ibu kalau anak menangis, resah. Ibu resah. Maksudnya, fana dan baqa Rasulullah SAW ini hebat. Wa kana aktsaru julusihi an yansiba saqaihi jami'an wa yumsika bi yadihi alaihima shibahal hadwah. Sebelum saya pergi, kalau orang yang tak sampai lagi kesempurnaan, contohnya macam wali-wali Allah Subhanahu taala, kalau mereka solat, mereka dah tak dengar apa-apa. Sebab tu berapa orang solat wali Allah, dia kata kalau dia tengah berbual, tak sama. Kalau dia nak solat, dia kata, kamu boleh teruskan berbual, saya tak akan dengar apa-apa kamu berbual. Ada seorang wali Allah, rumah dia terbakar, orang dalam rumah semua dah lintang pukang dan sebagainya. Sampai dia habiskan solat, dia kata,
Sekali dia tengok rumah dia terbakar. Dia kata, apa yang terjadi? Kata, orang semua berlari-lari, semua rumah terbakar. Kata, kamu dengan solat kamu. Aku tak tahu rumah terbakar, aku tak dengar kamu semua menjadi. Tak dengar. Sebab hati dah tenggelam betul dengan Allah SWT. Sini Ali radhiyallahu anhu sendiri. Ya. Sebelum mencapat, sebelum betul-betul sampai kepada tahap kesempurnaan. Beliau kata, ketika beliau kena panah, kena panah dengan musuh. Jadi bila nak tarik tu, sebab panah ni dia dicangkuk kan, dicangkuk nak tarik ni, dia akan tarik daging sekali. Jadi payah nak tarik. Dia begini, aku akan solat. Waktu solat, kau tarik panah tersebut keluar daripada daging. Dia tu okay. Dia pun solat. Lepas bagi salam, dia tengok orang yang tercongok. Dia kan, kenapa kau tak tarik lagi anak panah? Dia dah selesai. Oh, ya, aku tak rasa pun. Ha. Tapi Nabi SAW, dia, baginda dah menjangkaui itu semua. Baginda mengalami itu semua. Panah itu yang paling hebat sekali memang berlaku pada Rasulullah. Tak ada siapa yang boleh kalahkan khusyuk Rasulullah dalam salat. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah aware apa yang berlaku. Ha. Dan adalah kebanyakan duduk Nabi itu bahawa mendirikan dia akan lututnya sekalian dan memegang dia dengan kedua-dua tangannya. Ha, duduk atas tanah, lutut Nabi akan naik, bagi dia akan pegang. Seperti habuah. Seperti habuah ni macam ada pengikat. Pengikat yang macam bulatan untuk cover lutut. Jadi kalau tak ada kain tu, Rasulullah guna tangan dia. Tangan tu digunakan seperti habuah untuk nak sokong dua lutut yang didirikan tadi. Yang ini seperti kain yang diikatkan, habuah, yang ini seperti kain yang diikatkan daripada belakang kepada lutut. Dan tiada diketahui ketentuan tempat duduknya daripada tempat duduk sahabatnya. Yang ini tiada beza tempat duduknya itu daripada tempat duduk segala sahabat itu, kerana bahawasanya sekira-kira barang di mana dengan dia tempat duduk itu, di situlah dia duduk. Rasulullah SAW, dia tak ada tempat khusus. Dia tak ada tempat khusus. Macam ni kan ada tempat khusus. Saya datang terus duduk tempat khusus. Nabi SAW tak ada. Nabi SAW duduk, mana yang bagi ni nak duduk, bagi ni akan duduk. Yeah. Mana bagi dia duduk, para sahabat akan menghadap pada Rasulullah SAW. Bagi dia tak duduk satu tempat. Rasulullah, sebab prinsip Rasulullah, Rasulullah duduk di tempat yang mana, yang mana senang Rasulullah duduk, yang dia tak perlu menyusahkan orang lain. Yes. Tak perlu menyusahkan orang lain. Mana ada tempat lapang, Rasulullah duduk di situ. Sama ada majlis tu memang majlis Rasulullah ataupun majlis-majlis lain. Sebab dalam Madinah, majlis bukan hanya yang dikondak oleh Rasulullah saja. Ada juga majlis-majlis yang dikondak oleh orang-orang lain. Dalam prinsip majlis ni, Rasulullah duduk di mana tempat ada tempat lapang, Rasulullah duduk. Rasulullah tak expect untuk orang nak bagi tempat VIP untuk Rasulullah, tak ada. Rasul akan duduk tempat lapang, mana yang boleh duduk, bagi dia duduk. Ha, itu Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai orang-orang berdiri ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bangun. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak menyukai bila dia datang, maka sahabat bangun. Sahabat ingin sekali untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat juga sangat memahami kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ingin bangun untuk muliakan Rasulullah. Tapi kerana perkara itu sudah dimaklumkan awal-awal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tidak melakukannya. Tapi untuk orang lain, kata Rasulullah, untuk orang lain, orang yang terhormat di kalangan kaum kamu ataupun penghulu kamu ataupun ketua kamu ataupun VIP di kalangan kamu, kalau kamu nak bangun, kamu kena bangun. Qumu li sayyidikum, kata Rasulullah. Untuk ketua kamu, kamu bangun.
Untuk aku, aku lebih suka, aku lebih selesa tak bangun. Imam Ghazali juga sebut dalam kitabnya, mengatakan kalau kamu berada di satu tempat yang kamu melihat kebiasaan di situ, mereka bangun untuk memuliakan orang yang terhormat di kalangan mereka, kamu jangan duduk, kamu diri sebagai memuliakan. Jangan kamu ambil dalil yang Rasulullah SAW tak suka dia bangun, kamu gunakan ini untuk tempat lain yang kebiasaan latar belakang tempat tersebut dah memang bangun untuk memuliakan orang lain. Imam Ghazali kata, maksudnya dia nak bagi hin, kalau kamu masuk kandang kambing, mengembek. Islam ni di universal, jangan disempit-sempitkan. Jadi kalau boleh pun, kalau saya datang tu tak perlu bangun lah. Tak perlu bangun. Tapi perasaan tu macam bilik darjah. Saya faham bangun tu untuk memuliakan, tetapi saya lebih baik yang kali tak perlu duduk saja lah. Wa ma ru'ya qattu madan rijlaihi baina ashabihi hatta la yudayiqa bihima ala ahadin illa an yakuna al-makan wasi'an la diqa fihi wa kana aktharu ma yajlisu mustaqbil al-qiblah. Dan tiada dilihat sekali-kali akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melunjurkan dua kakinya pada antara hadapan segala sahabatnya hingga jadi picit dengan kedua-dua kakinya atas seorang. Picit ni maksudnya untuk jadi sempit pula. Keadaan ruang tak banyak. Kalau Rasulullah sebar kaki dia, lunjur kaki dia, dia akan makan space. Sebab Rasulullah ni dia bukan ada makan apa tempat yang khusus. Baginda akan duduk di mana saja ada ruang. Dan kalau baginda nak lunjur kaki di situ, dia akan makan space. Rasulullah hanya akan duduk. Hanya akan duduk sahaja, bersila ataupun sebab akan duduk begitu tadi. Melainkan jikalau ada tempat itu luas sekira-kira tiada picit di dalamnya. Melainkan kalau tempat itu memang ada keluasan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak melunjur kaki, baginda akan melunjur kaki. Tapi baginda akan melunjur kaki bukan depan sahabat ramailah. Memang ada Rasulullah melunjur kaki, tapi itu pun dalam rumah. Dalam rumah baginda, bila baginda duduk dengan ahli keluarga, sebab Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah lunjur kaki. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni dia punya keluarga lah, mentua dia, mentua dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis sahih tu Rasulullah SAW sedang duduk lunjur kaki. Ketika tu dia tengah cakap-cakap dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni mentua. Dia sahabat Nabi merangkap mertua. Bapa mertua Rasulullah. Kenapa? Rasulullah menikah dengan anak Sayyidina Abu Bakar yang nama Sayyidina Aisyah. Dan baginda menikah dengan anak Sayyidina Umar yang bernama Sayyidina Hafsah. Sedang duduk berbicara, tiba-tiba Sayyidina Osman pun masuk. Sayyidina Osman menantu Rasulullah. Dikahwin dengan dua anak Rasulullah SAW. Dikahwin anak perempuan yang pertama, meninggal, dikahwin anak perempuan yang kedua daripada Rasulullah. Rasul pernah kata, kalau aku ada anak perempuan lagi, segala satu persatu meninggal, aku kahwinkan semua dengan Sayyidina Osman. Very good son-in-law. Very good. Jadi dia pun masuk. Bila dia masuk tu, Rasulullah daripada lunjur kaki, dia terus duduk simpul depan Sayyidina Osman dan mula cakap seperti biasa. Kemudian habis perbicaraan tu, ketiga-tiga mereka keluar. Sayyidina Aisyah ada dalam rumah, dia pun nampaklah daripada hujung-hujung kan. Dia nampak. Kata, ya Rasulullah, may I ask you one question? Kata, yes. Kenapa tadi
bila ayahku dan Sayyidina Umar duduk dengan kamu, kamu lunjuk kaki santai-santai. Tapi bila menantu kamu, Sayyidina Uthman masuk, kamu duduk sopan depan Sayyidina Uthman. Itu beginilah Aisyah. Uthman ni, malaikat-malaikat pun segan dengan dia. Malaikat-malaikat pun rasa malu dengan dia. Ini kan aku. Sungguh pun dia menantu aku. Tapi kamu tak tahu apa yang berlaku di alam ghaib. Para malaikat malu dengan dia. Segan dengan dia. Kalau orang yang para malaikat pun segan, aku pun jadi segan. Itu yang aku tarik kaki aku. Sayyidina Uthman ni asyaddu haya'an Uthman. Kalau kita nak puji Sayyidina Uthman, perkataan yang digunakan adalah orang yang tersangat malu Sayyidina Uthman. Kerana Sayyidina Uthman ni adalah orang yang sangat malu. Sangat pemalu. Sangat pemalu. Beliau sendiri tak pernah melihat kemaluan beliau. Dan beliau kalau mandi, beliau mandi dengan baju dia sekali. Dia akan mandi baju dia. Baju dia basah-basah lah. Sebab dunia Arab ni pun gantung sekejap 10 minit dah kering. Tapi yang penting badan dia tak terdedah. Sebab dia malu. Dia malu dengan Allah SWT yang melihat diri dia. Okay. Isteri dia tak pernah tengok kemaluan dia. Bayangkan diri sendiri, diri dia sendiri tak pernah tengok kemaluan dia. Ini kan lagi isteri dia. Lagilah tak pernah. Dan dia tak pernah tengok kemaluan dia. Isteri dia pun tak pernah tengok kemaluan dia. Ini sifat malu yang ada pada pada Sayyidina Uthman. Kerana dia terlalu hebat malu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia terlalu malu dengan Allah, sampai para malaikat pun jadi malu sangat dengan Sayyidina Uthman. Bila malaikat-malaikat malu dengan Sayyidina Uthman, Rasulullah pun malu dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Dan adalah kebanyakan duduk Nabi SAW itu menghadap dia akan kiblat. Walaupun Nabi SAW ini duduk mana-mana saja dia akan duduk, di mana tempat ada celah yang dia boleh duduk. Tapi baginda akan memilih tempat biasanya kebanyakan yang boleh menghadap kiblat. Baginda dapat menghadap kiblat. Ya. Jadi para sahabatlah yang akan menghadap pada Rasulullah, tapi Rasulullah suka menghadap kiblat. Baik, yang terakhir, wa kana yukrimu man yadkhulu alaihi hatta rubbama basata thawbahu liman laysa bainahu wa bainahu qarabah wala rada'un yujlisu alaihi wa kana yu'thiru ad-dakhil alaihi bil wisadah allati takunu tahtahu fa in aba an yaqbalaha ajaba alaihi hatta yaf'al. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan seorang yang masuk atasnya. Masuk atasnya bukan masuk atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya masuk kepada Nabi. Atas itu maksudnya masuk kepada Nabi SAW. Maksudnya masuk untuk berjumpa Rasulullah. Itu maksudnya. Dalam bahasa Arab dipanggil masuk atasnya. Yadkhulu alaihi. Maksudnya orang yang datang masuk berjumpa Rasulullah. Menghadap Rasulullah. Hingga terkadang menghamparkan dia akan kainnya bagi seorang yang tiada antaranya dan antaranya kerabat. Dan bukan sepersesuan. Kadang ada orang datang ni tak tahu daripada lelaki daripada mana. Tapi Rasulullah, walaupun bukan saudara mara Nabi SAW, bukan adik beradik, nak bukan adik beradik persetuan, tapi Rasulullah tetap akan bentangkan. Duduk atas. Rasulullah muliakan orang, muliakan tetamu. Duduk atas. Walaupun orang ni orang asing, tak tahu datang daripada mana, walaupun dia Arab Badui. Maka mendudukkan ia akan dia di atas kainnya yang dihamparkannya itu. Dia tidak. Dia mempersilakan duduk orang tersebut. Dan adalah Nabi SAW melebihkan orang yang masuk kepadanya itu dengan memberikan dia akan bantalnya yang ada di bawah. Ini bantal. You use this. You take this. For you. Only for you. Okay. Padahal, nah, itu keselesaan Nabi. Bantal ni keselesaan Nabi. Orang Arab ni biasa duduk bawah dia agak ada bantal sandal. Dia agak ada bantal sandal, dia agak ada bantal letak tangan. Rasulullah memang itu bantal Nabi. Dan itu memang bantal orang Arab. Dia panggil sebagai sofa. Dia panggil bukan sofa Arab. Itu tempat duduk Arab lah. Tempat duduk Arab. Tapi kalau orang lain datang, Rasulullah akan utamakan
orang tersebut. Bagi nak prioritaskan, kamu guna, it's okay. Maka jikalau enggan seorang itu bahu menerimakan dia, no, you Nabi, you ada Nabi of Allah, you use it, bukan kami. Maka sungguh-sungguh memberikan dia akan dia hingga memperbuat orang itu akan dia. No, you use it. No, this only for you, not for me. For you, only for you. You take it. No, you take it. Maksudnya macam tu. Ya, yeah? Itu adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Sampai di situ kita tangguh majlis kita. Tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.